Baik, saudaraku, supaya saya datang ke kampung saya di sini, masa kecil ini desa Kunjumange, desa Kunjumange. Nah, saya datang ke sini setelah besar, karena waktu kecil saya di sini, karena pihak ibu saya berada di Kerajaan Batang, kan dulu namanya itu, Kerajaan Toko-Toko. Nah, ibu, yang saya tahunya itu, kalau bapak saya ada di Kerajaan Minamo. Nah, biar sejarah tidak putus, dan di sini ada kakek saya masih hidup, ya, saudaranya nenek-nenek, saudaranya nenek saya, umur 89 tahun, supaya sejarah di wilayah ini tidak putus dari turun-temurun, ini saya abadikan. Jadi, saya mau bertanya kepada kakek saya yang sudah umur 89 tahun, kemudian ini om saya, anaknya Antuk Jaling, bisa membantu. Itu asal-muasal ke keturunan daripada kita yang ada di keluarga ibu. Nah, dari mana asal-muasalnya, Kareng? Keluarga ta. Jadi sampai tiba, saya ya. Lahir sampai di sini ya. Kita lahir semua. Asalnya gitu nih, kan toko-toko timah bateri, timah asalnya. Asalnya gitu, asalnya. Asalnya. Iya. Punah serta ia menjabat turi apa dia menurun tujua. Ya. Nyali hari batu labu banyak orang. Nyali batu labu. Kalau busa ni remi sudah rateri binangannya. Nanti kalau mau ditaruh menjadi, di kalau mau taruhang. Ini remen rakyat dulu. Ngalian Rasul sempat tampuk loh. Ini menikahnya. Tundrang. 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 Ngalian Rasul sempat tampuk loh. Ini bagi ngalian Rasul sempat tampuk loh. Dilantik ini. Dilantik ini. Kawan itu. Nanti Michael. Binakas sama di Petana. Binakas ini keturunan Manurun tujuh. 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 Yang pertama ikau bantilan roh ya mari binamu ikau tu roh mari rungkeke ikau tu pano mari bantarapo kau lah ganti mari mari gantarang kalau penjuga mari rumbia nala ni pakatoa pitana ni pakatoa nala ni pakalompo binamu ni pakalompo sabana andre singka makamaku duka apa singka makamaku duka ngandre ni ada kemandang nala merenta. Oh, kalau jadi kalau tidak ada komandan, tidak ada yang bisa memerintah. Jadi binamu di Pakalompo. Ah, binamu di Pakalompo. Di Pakalompo. Pitana. Itu perempuan, binamu itu. Pitana, binakasa. Binakasa di Pitana. Ia di Pakalompo. Ia lebak cerita ya. Ia lebak cerita ya. Punya ni lah nanu binamu. Matala di Pitana. Tengah mana? Kaya di Pakalompo. Ia lebak cerita ya. Jadi Pitana, lebak cerita ya. Binamu di Pakalompo. Ini siapa ya lima ya kemarin di perintah kasih ini. Oh di iya. Ini di perintah kasih. Di perintah ya. Ini di perintah kasih. Tapi ini jadi ini nak kamu jadi nak kamu pun naknya di petana nak ke asal bang balalompo balapatalasa balapatalasa jambal lantang kemudian pembeli Bali. Atau kita pala di boko, tala-tala di dalekang. Naku salah anak kule kamanja. Naku pun na tangku kare bala, na kerati di kumdariku. Pun na anak ke kare bala, tangku rari jambang. Kamanja. Nyangasih lontara anaknya, makalah nyangasih. Anak kusih salah ke teman. Anja bala. Ia pernah kerai tori olok pun juga. Ni anu aja bala kamanya apa maika. Ada. Jambal lantang, kundar pimbali-bali. Atau kita pala di boko. Jo orang rai kamu sebat orang rai ini barang anu dari orang ini tapal kemana makanya kada lima ini juga tapal di boko. Oh, berarti paitana apa binamu jadi petana bina kasar petana anak kayak masulukang masulun dalalang bisa bila kesitaba anak kange manggaukang kemarin ia menikungi kalian bapak rokang kalian bapak rokang anak kange. Ih, bebas sekali meluang kari kurcici ga? Oh, kari kurcici urutan ketiga. Iya. Kari dari petana. Kari kurcici ga? Kari kurcici man bani yang murija, murija karena di binamu. Ya, bani. Murija ini perempuan binamu. Ya. Binamu. Tapi raja. Iya. Iya. Iya nih bani yang di kari kurcici. Dinikahi oleh kari cici yang dari Batang. Iya. Ya. Bani yang murija. Anak ini
Ya apa? Karin Raja. Nah, anak Karin Raja imannya. Ya apa? Ada anaknya ini. Ya, Karin, anak. Karin Cici sama bayinya Karin. Murija. Bernama Karin Bale. Murija Karin Bale. Ya. Murija. Dia punya anak. Ya. Anak ni ya apa? Karin Raja. Ya apa Karin Raja? Karin Raja. Ia menjadi apa? Ya apa? Mbak ya apa? Mak bayinya kan dari Kaluku. Bayinya ini Jawi Sakarlar. Anak ya. Asal anak turun dia. Turun dia. Ini kau ni kau pasang di keringgal keringgal di sampean. Yang banyak banyak tak boleh kena anak. Anak menjalu itu kerana nopo mappa kersila dibantu kersitaba ini bantu kersitaba ibu songang ibu songang kita minyak selatan macam ini ia minyak apa keren raja. Oh dari tak boleh tak boleh dari pitana karena pitana pertama. Gimana ni pantai mengasih lah. Ya. Karena kunci kan raja pitana. Di pantai kan raja pertama raja ketiga pun pitana. Karena kunci raja ketiga. Raja ketiga. Yang menjawab banyak yang merah merija. Anak merah apa? Karena raja. Merah apa? Banyak yang jauh sih kerana raja. Anak merah jalur juga kerana nopo. Bapak kersila bantu kersitaba. Ibu songang. Ya, ini merah ini. Ya apa? Anak kerana nak. Anak sendirian. Anak sendirian. Anak sendirian. Maka bayi ini cerita persenan lah. Ini bagi ini. Dibantu jari kerami di petana. Mapa jari kerami di toko-toko. Ia menikita di posisi ke mana-mana. Mapa. Kita dari toko-toko. Mapa. Mapa ngarakkan ini menjalin kering tembak. Menjalin kering tembak. Karena kebalana kering kebo. Ila turun roh. Pakuran kerencadi, ngerakangi ini penerangi, kerengaji penerangi, ngerakai simbun usiana. Untuk atas simbun usiana ya. Dari simbung? Iya, jadi mapak ya, ada nah si patu kasar batangi. Bukan lagi kebo? Ini menjadi, jadi dari kau asal ada lau, nepek kau, lalu ke tangana. Asal batu di patu, asal batu di manjali. Nau, ini pilih bari-bari sih kan Maya. Oh, saya di tengah-tengahnya, Rendi. Jadi dari Binamu sama dari toko-toko. Iya. Keluarga saya ini dari tengah-tengah, Rendi. Kamu anu tambah kembali ke kau. Binamu, tambah kembali. Tengah-tengah. Turun kerjaan Patangka. Iya. Patangka di Rendi. Kasali sakuni nyerang. Nyerang jadi ini pakuram. Ipa ini naik ibi sakune jadi naik patu katanya. Tambah setahun 60 tahun nggak jadi kerana di toko. Ini naik ya. Ini kerentu patu. Kerentua. Iya kerentua. Karena kita paling kuang. Ini naik kerentuan jo. Siapa? Patu kantir itu yang hubungannya sekarang ini besar itu besar. Garisnya ke mana? Ia menjadi tera kerama. Ia menjadi kerama kerana. Kurang cak demi kalau kulam ya apa kasih dapat turun dia jadi jadi yang pada kerama jadi dia pernah lalu ya dia bicara dulu terus dia ya kerama ke jadi yang aja waktu di kareng tirotnya naik rongana ini paling goang paling goang ipal lah rongana paling goi ipal lah paling dimari antu tuh antu ya siapa nih ipal lah siapa nih lahir miano eh antu kebo dengan ini jadi manjali pakurang I penerangi, mangiri simbun kebun. Nampak ini. Kebun nak ke? Simbun ku binamu dia, maksudnya. Iya simbun. Jadi puna simbun ku binamu na togo-togo. Salahnya. Simbun ku simbun ku. Simbun no. Simbun ku. Simbun no. Iya. Tengah menjalin syari patu. Iya. Syari menjalin patu. Iya. Menjalin jari yang ina ulau. I patu menjari makannya. Oh, menjaling si anak pasar dua orang patu. Jadi menjaling itu anunya keluar gitu antuk simbung. Simbung. Kalau patu dia yang disini masih dari antuk kebo. Seperti itu. Tapi masih pai tanah semua. Ya, masih anunya. Ini pergi, ini pergi. Ya. Saudara ini antara ya anunya antuk simbung, antuk kebo bersaudara. Oh, iya. Begitu. Eh, nak ingat malah ini jari apa rena? Ini ber misi. Amnalo tolan kerempat talau. Pak Kunubus saya ngasih kersiki ni pakai sini kersiki diorang jadi bupati kersiki ni pakai sini kerja bina muka lari bersih nak ke? Menyika, dia kita si maling mati mendi
ina aja lang pa ujo pa bija ay nga ripitana na kaya napakasiri ina tuwak ka napakasiri matuwak kang kung tang si bija jo ka jali li tapi tiloy bupati dia pa utan na kersiki ya bupati itu dari keluar kapitana iya iya nyo kersiki kersiki dibikin malu ya kersiki jali li jo lebo bupati jali bupati ya jali bupati jali ponte bupati yang kedua nani injo anak ke tuto aku na tuto ana tuto ana ini matiwa kang karen karen mi anu matiwa kang karen raja nyato aja pasir pikin ku na kuah na na ani ipa si bejai na karen binamu ka na kersiki na panu ke cerita na lepa be cerita na bicara karen matiwa kang injo sumpai jali di tepi teroi tepi tepa pawi nari si bija bani si bija ngek ko nego gena tang si bija rata si bija kalau maka kira-kira mata sir kita pernah ke mana pun pergi situ sak bunun pergi situ tapi itu loi jare nai tapi itu loi dia jare supaya jale nani no si bija ngek ko nangena nari si bija eh tadi no ko mo ini ka tau si kima aling angge gun deh gitu ya tapi kan ali nak gua mati nih gimana enak ke selalu bujur orang dari komsel na asusun dulu gue otomatis rewar urat pasti bejain na petana na ben petana dan jadi apa ya punya lalu pokotana lalu pokotana nasin mana selalu bujur tapi oh asal muasalnya bersatunya Binamu dengan Paitana itu karena Karengkorocici raja ketiga Paitana, raja Paitana menikahi raja Binamu yang perempuan. Ya, ya kamu yang raja Kerembale. Tapi di dalam sejarahnya tidak ada nama perempuan raja raja Binamu. Ada di bukunya. Ada bukunya. Ada bukunya di rumah. Jadi murid jaga Kerembale apa ya? Maksudnya kerai kan? Iya iya karena di Binamu. Binamu. Teh berane, bukan laki-laki. Bayine. Bayine. Iya bayine. Sudah kita makin murid, ya kita makin peti masa di batang. Oh. Abu Dua Tarbone. Hah? Raja raja Binamu yang perempuan siapa namanya kerai? Nai. Raja perempuan. Kerai kerai di Binamu. Kerai di Binamu. Bayine Binamu murid jaga Kerembale. Apa apa na, siapa nama na arena Murija 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 Kerembale Murija Kerembale iya di pati mekerti no ba di pasulike Binamu itu sebelum peran dengan kerajaan Bone kan utak pala na jo ka ini masih dalam masih sejarah ne sering kerici anjo lo kan kerenta ya lo kan dikaluk ya na na jo burne ne anu Murija Kerembale ini kan kerici kan kerici raja ketiga Paitana nikah dengan itu raja berapa Binamu itu raja keberapa Binamu kira-kira ya? Saya salah satunya raja perempuan Binamu. Iya. Tapi jadi murinya kan Binamu. Oh, tapi tidak pasti di dalam. Iya, kayak bayine karena Binamu lebih jadi. Iya, bayine dari Binamu. Nah, jadi pasti lagi. Ada strukturnya. Kan Binamu kok Ipatima. Ipatima. Ini Pati, nah Ipatima iya. Iya menjadi kan Binamu, kan Binamu tahu. Jadi Ipatima dia nak kirim murinya. Siapa si anak ini? Si anak ini, saudara ini. Oh, Fatima dengan kering balik, balik saudara. Saudara kandung. Ya, saudara. Sama-sama perempuan. Ya. Nah, setelah menikah. Jadi, dia kayak Fatima lari maya. Fatima? Fatima. Ia menjawab, karena Sumbawa. Ia menjawab, Sumbawa. Oh, ini Fatima bersuamikan orang Sumbawa. Orang Sumbawa. Anunya, Binamu. Nanya pas dulu dia, nami turun nanya. Naik. Jogai Fatima, nanda sul jor iya. Ajar menjaga kejo ke mana? Ajar menjengkelin ke grupai mo. Mana mo? Di grupai mereka sampai sekali itu aja kerja cuci nggak kerja iya dan imurija sampai sekali itu aja. Jadi antara murija kerja balik kerja cuci sepuluh kali. Oh, karena kerja cuci sama murija kerja balik. Murija kerja balik yang raja Binamu yang dinikahi itu sepuluh satu kali juga. Kali. Jadi yang mana yang sebenarnya yang tua ini Paitana apa Binamu kereng? Ya. Yang mana lebih tua antara Paitana dan Binamu? Apa na? Kerenda, kereng ya? Binamu. Binamu dan Paitana. Kata na ya jadi pikir ini benar tujuan. Kamu aja ya nasi kira. Oh, sama tuh aji. Ya. Karena bakal dari menurun tujuh. Tujuh dari Paitana. Ya satu, yang kakaknya. Iya. Jadi menurun tujuh mangiri.
Paitana. Iya, Mas Paitana. Yang tua kayak yang ke Paitana atau adiknya? Iya, paling tua dari Paitana kah? Jual baru tujuh, baru tujuh. Iya, di Pakatua. Oh iya, di Pakatua. Jadi yang ke Paitana itu dia dituakan. Dia secara bersaudara. Dia dituakan. Oke. Yang ke Binamu. Nah, dia dari Binamu. Hah? Dia dari Binamu ya? Nai. Jawa dari Binamu. Bantilan Rua. Bantilan Rua. Bantilan Rua. Bayi ini. Perempuan. Buat lagi. Bantilan Rua. Di situ asal muasalnya Raja Binamu di situ perempuan. Ya. Jadi asal asalnya dari Binamu. Nai kak. Ya memang ya ini Fatima boleh nasi kerasi kesan bawa. Ya anak ini pertama ini mata kan dia juga. Ini mata dia juga. Ini mata kan dia juga anak kengi. Iya nai. Masih nai. Nai peragu peraguna. Pelangkai lagu nak kembali ke Binamu Rompo. Ke Binamu Rompo anak kengi ini matuakan kan raja. Ya. Mantap ke Binamu kan matuakan. Jadi kan pira ini tak ni pira ke ke Binamu Rompo ni pira ke Jawa. Ah. Pira ke ya. Ya sih ke Jawa. Pira ya Pandrapokan. Masa Pandrapokan. Ini pira mari Jawa surang mana kayak anu kering impuang. Kering impuang gini aja kering di anu kering ka imna pabi ta kering topo di pira mari Jawa ya. Itu nyanyi sama dari Bangkala karena Sangkar Lau. Nah, Karim Bangkala ini itu ada hubungannya enggak dengan keluarga kita di Pitana kan? Ada hubungannya enggak? Ini apa ya si Bia tuh di Pitana Bangkala kah? Hah? Si Bia di Pitana Bangkala. Ini bawa ini biar Bangkala. Bang Andre sama Andre Bangkala ini menurut tuju Andre ya. Oh, jadi menurut tuju itu dia ke Bangkala. Oh, dia hanya ke Pitana sama Binamo. Ya, yang betul juga dia. Ya juga rungkai keji bentorap keji paidana ayat yang berikut juga. Nah, kayak ini kering cambang. Kita pasuluki asalata petana. Petana rumbia. Rumbia. Bentorap atau togo. Togo. Jika ni ribau kan mungkin sibuk banyak sibuk kerja nyawa kerja sendiri. Oh. Ya asalata kita Binamu jenah petana. Dari ibu saya, kan, keluarga ibu saya kan toh, iya. Karena kalau keluarga dari kayakku, bapak saya lebih cenderung ke Binamu. Memang nanti, itu kenalannya kan juga nuanya kebudayaannya, kering kuru cici ya. Iya tidak muncul, anunya budayanya kering kuru cici ini. Itu kenalannya kayak itu juga mengapa saya ngambil di bawah kepingin apa begini berkembang, kasih guru merah kota nenek tuh, itu hanya jadi nanti ayam rumah pakai layu. Dia orang nggak pernah layu, iya pakai rok kain, pantama terkenal di Binamu. Ini kita tuh mana ke? Layu. Ini kita tuh orang kota. Layu, nak janji kan dia, nak lebaran kita tahu aja, nak main kan ya. Iya Pak Jojo jalan kuliah di Binamu. Jojo waktu di layu. Jangan kok kita nggak ngisi ini juga. Elma sih pertama kemudian. Nah, ikan cambang yang di Pitana, apa hubungannya dengan saya keren dengan kita? Kerja mana kita paling lama minyak kan sampai sekali basah yang paling orang. Jadi basah naik, ada kerja bang. Kerja basah kerana kini ipamoga kerana kini kerja bang. Nanti basah kerana kini kerana kering darah ya. Kecamba. Joget pasar siapa lagi boleh goang? Nah, pasti kali boleh goang pasar. Pasti kali. Ya. Nanti naik pamong gak joget pasar, pasar nggak nak kain pam iya nih. Pak. Jadi kerencamba. Kerencamba itu bapaknya kerencamba saudara. Siapa ini aja? Nenek. Kayak pasang tuh, pasang naik kerencamba tuh. Pasang kah? Siapa nih? Pasti paling goang kita minyaknya itu anunya. Antonya tuh paling goang namanya. Ah. Paling goang kerlenya. Jadi dari arpa itu ke Palegoang ke Palak ke Anto. Antono. So gitu. Iya. Karena caman dari sini sampingnya. Iya. Ya. Jauh jadi, ada di Kersiki. Iya bupati di sini Ponto. Apa nak lari mari nak ke kota nang? Jadi gua tahu mau. Mana nak ke kota nang? Kuri denyal lagi. Palak demali. Ikau. I. Kerja petani pasang. Pemuda. Iya. Bisa buka rengah sih, dan akhirnya ini aku singkam aja sih. Singkam yang ini nanti ngasih tahu. Ini berarti yang tambah setahun, 60 tahun jadi karena itu aku. Dari Badi Canggolong ya kan? Kisih Badi Canggolong. Raja yang kunak di Tunggol. Ini anu ya Pak, Badi Canggolong ya Rianu ya, Badi Canggolong yang ada si Bija kan? Nah, Badi Canggolong. Canggolong. Ini apa ya, pernah batin apa, wanunulau, naik matuan,
tahun na nileo. Maton na. Karjita. Na maton. Karjita. Ya, napakasing na jauh eh. Nya siapa sila pikir na batuli karang kukuro sa. Kaya ito na, na iyan ito ba na nayano na si, ano na karang kukuro sa, ano na karang kukuro sa, na ito naman yan, ito wala kayo lao yan, na jilalang. Kami. Tara kami na na yan. Ha? Binamu kareng kulak kola sakareng. Iyo iyo kareng kau kau kursar pasulu ke baturi benen cupu. Ah. Itu kun kursar. Iya di sini Andre. Kareng di sini Andre. Iya ri. Iya ri apa ri? Kayaknya di sini Andre siapa yang apa ri? Halu itu balada. Ada kareng di sini Andre. Balada kareng. Baru deh. Apa ya? Panara. Bontang. Balada kareng kalumpang. Iya jadi bericang gorong apa dia? Masih ada hubungan itu. Saya bercanggur atau rewa boleh. Oh, rewa. Pemberani, masuk ke kelompok pemberani. Menurut dalam sejarah, umpa pasal beristiri kepada raja, raja yang kira-kira. Pertama, pendeta. Kedua, mendesak diri. Ketiga, orang kaya. Umpa orang berani. Bisa. Iya, jadi kuning yang bisa kawin dengan raja itu termasuk pemberani. Yang raja pemberani, makanya itu siapa yang Badi Canggolo? Pemberani ya. Jadi namanya apa? Warani. Apa sih apa ke pasal banyak itu akhirnya lumpuh sumber gua. Itu penderita. Pemusa dari penderita. Kalau rumahnya tahu orang kaya. Iya, pemberani. Jadi nenek tore, nenek raja, keluarganya, nenek torewa, polisi, tentara, ini juga banyak. Jadi sekarang itu dibilang masuk tuh berani itu tentara, polisi, maksudnya yang bisa kawin dengan anunya raja karena kan dibilang pemberani karena dia tentara dan polisi. Oh, maksudnya dia. Sekarang sudah sekarang. Nah, Haji Mali dulu paling barat tak. Nenek lah banyak kerajaan Haji Mali, tak rumahnya. Kan kaya orang Haji Malik di Batu Sungguh tuh. Oh. Kaya sekarang. Oh. Makanya dia bisa berkawin-kawin yang kerain. Hah? Oke. Terima kasih, Tuan Jali. Jadi, tersisi lah. Untuk orang yang syarat di matamu kerana binamu. Ini orang yang lalu kerbalan kebalan. Kerintaya. Kalau batang, beda lagi dengan toko-toko. Itu tadi. Oh, seperti ibu lewat ini semua ke kita kota-kota ini. Camba-camba, paitana, rumbia, tolok masuk. Tolok ini asalnya. Oh, bang. Masalah itu loh ya. Ya biar saya juga bisa membagi wilayahnya kan. Loh tandri ya anu na. Loh tandri yang jauh dari dari kerajaan binamu. Loh tandri. Nah misalnya dari saya punya ibu di Kerlobo. Berarti ini ibu saya berasal dari kerajaan yang ada di Togo-Togo. Keluarga satu rumpun dengan paitana apa? Togo-Togo. Paruang. Taruhan. Oh tidak. Ini taruhan lah ini bawa ini lele ini. Taruhan lah bawa ini. Taruhan. Oh. Tujuh. Ditaruh taruhan. Ah. Oh, dari Taruang asal muasalnya maksudnya di menurut tujuh. Ah, menurut tujuh. Turunnya di Taruang. Oke. Kayaknya di situ ada namanya Tonranga. Tonranga. Oke, oke. Apa? Itulah yang melahirkan kerajaan Paitana sama Binamu. Iya, namanya kerajaan Taruang. Dua itu ya. Nah, yang lima ini ada di Taruang. Iya, kerajaan Taruang. Yo, mari Paitana, baine ka Brune? Baine. Yo, benar menurut tujuh. Brune. Dia dari kerajaan Garo. Kita kasih tahu ini paitana yang dituakan dan tersekian tujuh. Paitana yang dituakan. Dia semua yang anu. Terus yang dibesarkan Binamu. Jadi anu itu di Balan Rawa Balan. Galaran Balan itu di. Iya. Tapi nggak banyak lagi karena di Binamu. Oh, maka lahirlah Karim Balang. Iya, anu kalau banjir di Balang, di Balang. Tidak, di Balang tidak ada ya. Kalau ini, batik-batik di Balang. Paling ini petahana. Paling ini petahana, Sapara, Tolo, Rumbia. Paling ini, batik-batik di Balang. Dia membentuk huruf petutung berundasi. Dia membentuk huruf. Ada lindungnya yang biaya anu binamu, bongga kairi bina ayah Balang. Bunga kana yang petana. Dan ini kan ini bunga kana yang bunga kaya petana. Bunga kana yang binamu. Ini balang.
Memang yeah. Tebeka anu bala maka karena alaupun tu nabane binamu. Ya yeah, karena Inaki kan lahir di wilayah di wilayah keluarga ibu. Ya keren toh? Yeah. Sampai besar. Nah, setelah besar saya besar di keluarga binamu. Jadi yang ku tahu itu banyak silsilah dari binamu. Keluarga kerja binamu. Nah, jadi kita belajar di situ. Oh, Raja Binamo ini. Ya keluarga besar dari ayah Kaeng. Iya. Nah, dari ibu. Jarang kudengar Kareng Krucici. Ternyata Kareng Krucici raja ketiga aja. Paitana. Anu, lainnya Kaeng Paitana ya, anu ya. Ini tak boleh yang asing anu. Ini ini ya ada sih. Ini karena dia orang sih. Besar di makamu, Andre ki. Siapa tanah? Waktu diserang belanda. Nasi. Naku tanah ki entuk. Waktu Paitana ada informasi waktu kerajaan Paitana diserang Belanda, katanya dia membakar Raja Paitana membakar kerjanya, betul lah. Itu nabi anu Paitana yang diserang di Belanda ya. Nah, itu nabi anu kekeringan lah. Paitana. Natuno. Benar atau tidak itu kareng? Sama tahu jadi juga. Apa nih itu nu? Lihat baju itu nu Paitana, mereka gerombolan itu nu. Oh gerombolan itu. Ah iya gerombolan. Paitana kita nu. Paitana. Memang nih kan Paitana nih kan ruangan binamu, tapi iya Paitana paling gasing. Nasaba iya bung di kibone. Iya beda sebentar. Yang nyeran raja di zaman Narupalaka kan di. Itu Narupalaka raja aja, bukan. Yang di bone. Iya Narupalaka. Raja yang paling terkenal. Pembundu-bundu, nego terdulu pembundu-bundu para saudara. Karena kau kecil. Nah ini mau kutanya kini itu saya pernah dengar waktu kecil ada kitab merah itu, Ren. Lontra bilang bahwa pada saat Kareng Kurecici yang ikut menyerang kerajaan Bone. Oh, ya, ini bagi macam ini. Tiap hari. Ini anu pada nak Bone, nak paniki berperangi. Mana Bone paniki berperang? Paniki, arupaniki. Arupaniki. Ini lawan Raja Bone. Oh, bukan arupaniki, dia Raja Bone. Arupaniki. Arupaniki. Minta bantuan kepada Raja Binamu. Ada Raja Paitana. Kor Raja Paitana. Raja Paitana. Kareng Kurecici rajanya. Ya. Intinya saya bungun ini kada bung beri. Dunia napa nasa turuana, napa tamani, tujuh bang tujuh lalu napa tamani. Iya banting kan. Tujuh hari tujuh malam berperang, membantu Arupaniki. Pemberaninya dulu. Jepa tujuh malam. Pertama, kamu bikin raja lagi. Jaraja tahu. Jaraja. Ini beta Paniki. Di betai paniki di bone. Mulai bone. Kau buat bone ni pak dibantu di kerak di kerukut tiga. Ya. Bone. Di betai bone di bone di betai paniki. Jadi ini anak di kerukut tiga. Tapi kita. Sebentar kau kering. Bone raja bone lawan. Paniki. Paniki. Arupaniki. Nah raja bone waktu itu siapa kering? Arupalaka bukan. Rajanya bone. Karena itu di bone. Apa nak? Juga yang kerak di bone itu nak perang. Inai rajana. Arupaniki na bone naik. Apa na? Karena dari bone. Nah juga nak tangan mereka nunggu nak segi nak menaik asam nunggu. Arupaniki ni naik ni Arupaniki. Siapa ke Arupaniki na raja bone itu Siapa ke mata saya yang perang saudara. Oh di bone terjadi perang saudara. Untuk kerajaan Arupaniki. Iya. Dia memberontak atau dia rajanya? Mau Raja Bone. Mau jadi Raja Bone. Oh, dia Raja Bone juga. Oh, berarti ini mau memberontak ceritanya nih. Nah, yang dibantu Kareng Kulakola saya naik Kareng. Kareng Kurecici yang dibantu siapa? Raja Bone atau Raja Bone? Oh, Raja Bone untuk melawan Arupaniki. Menang Raja Bone. Iya, menang Raja Bone. Menang Raja Bone. Itu yang paling raja yang paling terkenal Kareng Kurecici. Tidak ada raja yang terkenal di sini. Tidak ada. Ini sejarahnya Kareng Kurecici seperti tenggelam di bumi. Hah? Kuburannya di mana Kareng Kurecici? Hah? Mangepung itu. Iya. Kuburannya Kareng Kurecici. Kisah ji, kuburannya Kareng Kurecici. Kuburannya.
Ada kuburnya kareng kurci di situ. Ya, Tanjungan yang mengepung. Ini Tanjung. Ih, keren ya. Ini Tanjung. Ini jadi kok kareng ini dari Tanjung bantu ke Sitaba. Tadi jadi ini ya. Anak-anak kareng kurci itu juga ya ada yang apa? Iya. Oh, kareng ini Tanjung. Kayaknya juga imap apa paling rungka ke sepuluh seri banena. Bapak yang paling banyak nur. Oh, berarti yang di Tanjung itu kuburannya anaknya kareng kurci. Kareng kurci. Muri ya kareng kurci. Kareng kurci di mengepung. Nah, satu lagi pertanyaan kareng. Di Pamesoran dulu waktu saya masih, jadi waktu kecil saya mendapat cerita ini karena ada yang baca kitab Montara itu. Waktu Karen Kurcici dengan pasukannya menyerang Bone. Yeah. Waktu itu membantu Bone melawan Narpaniki. Nah, yang di Pamesoran itu saya pernah masuk ke situ, ada rumah panggung. Senjatanya Karen Kurcici, ada tiga senjata, betulkah itu yang di Pamesoran itu? Dia bebal dari Pamesoran. Kalau lebih jauh dari senjata ya, kan? Senjata anak keren cicik, senjata dia balas jari, dia balas dari Pamesoran kan? Bak di sini toko, baknya bak di sini kan? Anu kan dia jerolo. Oh awalnya dari sini itu senjata. Di sini. Kenapa dia ada di Pamesoran? Nah, itu begini. 1945 itu turunnya mau ini kan naik toko kering kan? Ya. Entah mengetuk puang, sambil lagi kan nih. Ini boleh seher ini ranai. Seher ini ranai. Tahun 45, bak lapanya ini sih. Kayak, ya siapa ini talate. Nanti ini ranai, jari rati kan ke luar. Pak jari rau kanai pemisura, ini rau seher. Mantai rati seher, kemenya. Asrak dari bak dili, bukan nih, bak dili, toko-toko. Toko-toko, tena, apa ini, bak dili, toko-toko. Bak dili kan dipakarakan aja. Ya. Lupa memang mau tampur-tampur pilih mana penyanyi. Ini renai. Karena Kurcici kan lahirnya tahun 1600. Iya kan nih? Ini bapak anak pantara punya. Iya, ini kan berkat dengan lu, dengan Mbak Dili dulu. Oh, Mbak Dili, Mbak Dili. Mbak Dili. Oh, ini dia kawas saya. Oh, bukan punya Karena Kurcici itu bukan? Hah? Tiai. Ini dengan gue toko-toko. Toko yang punya. Toko-toko. Toko yang punya. Senjata panjang kayu itu. Iya. Kita ini menurut Antono itu jadi Bedil itu asalnya di Kenjumang sini. Karena keringan itu naik jadi keren terjang, keren itu dari Pak Dili kan. Pak Dili kan. Nah, keren mati buah keren. Ya, ini baharu. Baharu. Jo ngale naik baharu. Baharu karenanya. Di baharu Jalolo. Ah, baharu kan Lolo. Ya, jadi keren itu tuh. Jadi keren itu makanya senjata sini Bedil di bawah satu ke sana. Saat masih tinggal. Jadi kan ke Lolo. Angura ada Bedil di sini ya. Sorang. Teman pasal saya tahu. Masih ada Bang Sorang. Iya, dari Nasir. Oke, boleh. Oh, iya. Gimana nih? Mantai ya. Terima kasih. Atau jadi ku tahu mi asal muasal dari pihak ibuku. Selama ini yang ku tahu asal muasal dari pihak kayengku. Iya. Nah, ternyata ya itu pun di kayengku itu ternyata ada beberapa kelompok. Ada kareng kolak polasa, ada kareng lolua, ada matewakan, ada empat. Iya. Ada empat di sana. Betul gimana? Ini jadi nyokosiran kok. Ini memang ngemak jadi memang mingka ini salah nama air salah naik kerecupo mengulang salah naik rena anu nanto no. I ajaran kak jak lo. Ya kerecupo rasa iya tuh di iya tuh di sih ada siapa lu kemarin jauh tadi kan tahu bahwa berarti petana sama bidamu masih bersaudara. Iya, sudah satu DNA. Sudah Andre, le petana anu sehat lagi. Satu juga. Petana. Di atas sana dia anu nanti. Sehat lagi. Iya, ya anu lau ini nasi arena. Dia juga kering aru. Abu ne kalau ibu ni yang kering juga. Iya, tarum pun kering juga. Mana lagi ini anu kena jo. Manggilingan dia kremir. Jadi asalnya jore mangguluang nakannya anu sak reji. Petana mah jore petah apa sidendre mah petana
Makanya manusia ada ini. Oh, berarti kalau kita cari sejarah di Kerajaan Bone, yeah, ada namanya Kareng Kurcici di situ yang pernah membantu Raja Bone melawan Rupaniki. Yeah. Pasti ada, Kareng, di? Yeah. Ada. Yeah. Ada, di? Yeah. Nanti kutanya dulu keturunannya Raja Bone. Iya, juga peniru perjaman namanya Mary Bone. Berpelangi binamu antara Murija dan berpelangi binamu. Murija dan kawak ini. Nasi buah Arputingan melawan dia ini yang bebas sebenarnya ambanti Raja Binamu melawan apa monam Raja Binamu itu ada kemudian dia ada di perempat Raja Binamu perang sama siapa naik orang ngabur dua anu Raja Binamu langsung ke bundu langsung ke iya anu Raja Binamu nasi Kareng Kurcici membantu Binamu, mau nambil Binamu. Jadi itu aneh itu kayak air putih ini. Orang Jawa itu, semua Nabila. Iya, semua. Raja Bone dibantu, Raja Binamu dibantu. Ini harus diangkat, ini hilang ini anu. Iya, garisku apa, pemberaninya dari keluarga ibu, Raja Pitana ketiga. Iya, ini yang paling, yang paling dikenal. Kareng Bumbung, Pitana. Itu kan Raja Pitana, tapi datang Raja Pitana keberapa, nanti ditanya. Oh iya. Jam ini Kawaru Kerkanro bersaudara Kareng Kurcici. Kareng Kurcici ia membantu Arputeng, membantu Arputengan. Siapa namanya Kareng Kurcici? Bebasa Kareng Maloloang. Bebasa Kareng Maloloang. Bebasa Kareng Maloloang. Bebasa Kareng Maloloang. Itu Kareng Kurcici itu. Bebasa Kareng Maloloang, Kareng Kurcici. Raja Paitana. Raja Paitana ketiga. Raja yang pertama, yang ketiga. Nah, Kareng pun itu Togo. Ya, pergi ke Togo. Iya, pergi ke Togo. Siapa di ni apa sih dibunuh di Tulayo ke Togo-Togo ni itu pasti di Malana. Oh, iya. Iya, jadi saya main ampar itu. Oh, dari Kerajaan Layu. Diperangi Layu. Makanya Kerajaan Layu menyerang Kerajaan Togo-Togo. Cici dia lagi pimpin lagi Kerajaan Togo-Togo. Jadi perang dari Layu. Jadi dia memimpin dua kerajaan. Begitu memimpin dua kerajaan. Jadi yang masuk ke asli Kerajaan Cici yang tamak siapa? Anak-anak. Ini bisa jadi film cerita ini. Sampai besok pagi nanti sih. Bukan ini kalau ada orang ada dari keluarga kita atau mungkin orang Indonesia yang mau buat film-film. Bukan hanya film-film yang mau maaf kerjaan-kerjaan Jawa. Di sini banyak peristiwa di Jeneponto ini. Bagaimana cikal bakal perang antar kerajaan, siapa yang di dalam. Karena bagaimanapun kita sebagai keturunan, ya bangga kalau nenek moyang kita itu yang di atas masuk dalam sejarah. Makanya saya bilang gini, okay, saya mempelajari kerajaan Majapahit. Tapi dalam hati saya, tidak kalah hebat dengan nenek moyang saya di kampung kalau tentang apa tapi tidak masuk dalam sejarah Indonesia ini jadi penepi kerasalan tadi apakah sirih kerjaan masalah keturunan Basir Palaguna apakah sirih siapa Basir Palaguna siapa lagi iya gubernur gubernur Palaguna saya Basir Palaguna gubernur itu ya, dari keturunan Pitana iya ini Rolanda yang Basir Limpo yang Bikmal dari Cambang Rolanda Silimpo tengah mencari tanah ini Pak Kasiri ya ini Pak Kasiri nah karena dari Cambang nah ke asalnya Binamu Pitana nah kemudian untuk karena yang tahu ini sehingga ini cerita iya coba cerita coba dari Cambang cara cerita keturunan Nabi Namu jadi foto ada Nabi Namu anda siapa tahu tidak tahu bahwa siapa tidak betul keturunannya yang ini kerja mungkin mengaku Kareng setelah itu ditanya sama Sayyidina Basir Palaguna kalau Kareng berarti kan tahu keturunannya tidak bisa dia asal usulnya nama Serboya makanya datang di cari orang Serboya tiang baik istri Palaguna ini dari mana keluarganya? Kan juga Bone, kan orang Bone itu. Oh Bone di. Kan Bone, istri Palaguna orang Bone. Kan Kareng juga di Bone ya. Kan Kareng siapa tergerak dengan Kareng. Ternyata mungkin ketemu, ditanyakan asal usulnya. Ternyata ke Kareng Kurcici. Kareng Cambang. Iya. Cuma tidak bisa menjawab. Makanya waktu itu datang suruh cari untuk ke sana. Oh. Untuk jelaskan ini masalah ini. Entah apa hiribone ini, dia bisa larang. Karena Kareng Cambang mau nikah sama Bang Sawambone. Entah apa sih, ini banyak larang di kekemnya.
Iya mini jaga na pau na kuana kenya to jatu to aku tapi ben na arena rene sing. Iya mini na rilingu. Iya. Oh iya. Pare. Baja. Ya sini sini kita diambil. Oke. Sip, itulah saudaraku. Saya hanya berusaha mencari perjalanan hidup leluhur saya di tanah kelahiran saya, bahwa budaya dan sejarah tidak kalah hebat di tanah ini seperti di tanah Jawa. Sip.